Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Mebel Warna Jogja. Kegiatan kami pada pagi hari ini adalah pemasangan kitchen set kabinet atas dan kabinet bawah di tempat Mas Desta di daerah Cepit, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Di mana beberapa waktu yang lalu kita juga sudah memasang lemari dan juga sudah kita review bersama-sama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasang kitchen set kabinet atas, di mana kabinet atas ini panjangnya 2,4 meter, kabinet bawah juga sama 2,4 meter. Nah, ini untuk kabinet atas ini baru sudah dipasang tapi belum selesai. Dan ini tim dari Mebel Warna Jogja sedang melakukan proses pemasangan. Dan nanti setelah selesai akan kita review bersama-sama, jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Ya, kita sudah selesai melakukan proses pemasangan kitchen set kabinet atas dan kabinet bawah di tempat Mas Desta. Tadi di awal sudah saya sampaikan, untuk ukuran ini, untuk ruangannya ini panjangnya 2,4 meter, ya, atas dan bawah 2,4 meter. Kemudian untuk warna yang dipilih ini adalah warna abu-abu motif kayu, ya, motif kayu, dan menyesuaikan apa keramiknya, karena keramiknya di sini ada unsur hitam dan abu-abu, ya. Jadi untuk kitchen setnya kita buat warna yang abu-abu. Selanjutnya kita akan review yang pertama untuk kitchen set kabinet atas dulu, ya. Untuk kabinet atas ini tingginya ini 65 cm, ya, di sini di atas kompor, ya, walaupun bawahnya kompor ini tetap aman, ya. Di sini ada lemari, ya, lemari dua pintu. Nah, ini ada sekatnya, sekatnya fleksibel. Kemudian di sampingnya ini lemari lagi, tapi modelnya bukaan ke atas biar ada variasinya, ya, nggak monoton. Ini ada bukaan ke atas. Ini kemudian yang ini juga sama, bukaan ke atas juga. Nah, kemudian di sampingnya ini dua pintu lagi, tapi di dalamnya ada rak piringnya, ya, karena di bawahnya adalah wastafel atau bak cuci piring di sini. Nah, di sini ada rak piringnya, habis nyuci bisa langsung ditaruh di situ. Dan di sebelahnya ini satu pintu, ya, satu pintu, ada sekatnya juga. Kemudian di paling ujung ini kita buat rak yang terbuka. Ya, di sini bisa untuk naro-naro yang barang-barang yang praktis yang sering digunakan, misalnya kayak sabun cuci ini bisa ditaruh di sini, ya, di sini. Kemudian untuk yang bawah kita balik ke kitchen set kabinet bawah, ini di bawah wastafel sini. Ini kita pasang pintu saja, di dalamnya langsung apa? Lantai langsung dinding itu, karena di sini ada saluran pembuangan dari wastafel. Jadi di sini bisa ditaruh-taruh barang-barang yang seperti ini yang jarang digunakan, barang-barang besar seperti ini bisa ditaruh di dalamnya. Kemudian di sampingnya ini ada rak piring sliding. Nah, ini. Ya, di sini bisa habis cuci bisa langsung ditaruh di sini. Ada piring, ada gelas, ya, bisa ditaruh di sini. Enggak usah khawatir basah karena di bawahnya ini sudah ada tirisannya, sudah ada tatakannya. Jadi misalnya ada air tinggal diambil ininya, tatakannya ini, airnya dibuang. Kemudian di sampingnya, nah ini atasnya kompor, ya, di atasnya kompor, dan di bawahnya sini kita manfaatkan, dan di sebelah sini kita buat lemari, ya, ada lemarinya, ada sekatnya juga, sekatnya bisa dilepas, ada fleksibel. Nah, kemudian yang di tengah ini ada laci tiga susun, yang untuk laci yang pertama ini di dalamnya ada ini tempat-tempat sendok, pisau, garpu, dan lain sebagainya, barang-barang yang kecil itu bisa ditaruh di sini, ya, supaya memudahkan ketika digunakan, bisa tersusun rapi di sini. Kemudian untuk laci yang tengah dan bawah ini laci biasa. Satu, ini yang tengah. Ini yang bawah. Kemudian yang di bawah sini adalah untuk tempat gas. Nah, ini hampir sama dengan yang di bawah wastafel tadi. Di sini cuma pintu saja, dalamnya langsung lantai, langsung dinding, karena di bawahnya ada digunakan untuk tempat gas. Nah, demikian kegiatan kami hari ini, pemasangan kitchen set kabinet atas dan kabinet bawah di tempat Mas Desta di daerah Cepit, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Sekali lagi kami dari Mebel Warna Jogja
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Yusta dan keluarga yang sudah mempercayakan desain kitchen set ini kepada kami Mebel Warna Jogja. Bagi Anda yang berada di wilayah Yogyakarta, untuk info pemesanan bisa menghubungi nomor di bawah ini atau menghubungi nomor yang ada di deskripsi kami. Saksikan terus video-video dari Mebel Warna selanjutnya. Sampai jumpa.